Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Moro masyarakat satu bulan di Kalipuro, di Gelaga, di Lecin, diserbu oleh mahasiswi dari Sukorejo. Dan Pak Kades pun pesen, tahu mana yo, monggo, pokok syaratnya wedok. Syaratnya kudu mahasiswi. Mereka dalam rangka Tridharma perguruan tinggi, betul ya? Tridharma perguruan tinggi. Ada pendidikan, ada penelitian, dan ada pengabdian masyarakat. Hal ini senada dengan makalah guru saya, Blok Agung. Kalau Blok Agung dengan Sukorejo, insya Allah jadi satu. Kemarin ketika hall, guru besar Kiai Razaim juga hadir di Blok Agung. Dan ternyata beliau Razaim mengatakan, saya ini, karena beliau sama saya ingat, saya ini adalah suami dari alumni Blok Agung. Karena istri beliau alumni Blok Agung, walaupun tidak secara sekian tahun, tapi sekian bulan pesantren dan kembali ke Sukorejo. Baru tahu saya kalau istri beliau ingin bertanya di Blok Agung. Sehingga satu, Blok Agung, Sukorejo jadi satu. Makanya kami tidak asing di sini, karena kita berada pada guru yang sama, tunggal guru, tunggal ya. Apa kata guru saya? Mbak juga bisa diperhatikan bahwa al-ilmu bita'aluh, ilmu itu dengan belajar. Ilmu diraih didapatkan dengan belajar. Bendino, belajar, ngaji, di pondok, ngaji, sekolah. Di pondok itu ngaji sambil sekolah, bukan sekolah sambil ngaji. Alhamdulillah. Yang kedua, kata guru saya, wattawatu wal manfaatu bitto'ah. Manfaat itu diambil, diraih dengan cara taat. Taat kepada kiai, taat kepada ustaz. Dan terakhir ini, kakak ini, wal barokatu bil khidmah. Bahwa barokah itu diraih, dicari juga dengan cara khidmah. Apa itu khidmah? Pengabdian. Sehingga di pondok kami, Mbak, itu prinsipnya begini. Ngaji pertama, kemudian ngabdi kedua, baru rapi. Tegangan. Prinsip pesantren Blok Agung itu ngaji, ngabdi, baru rapi. Jadi mbak-mbak jodoh ngabdi, ojo rapi. Kayak rapi di sini, bu, bukan ngabdi. Jamaah rahimakumullah, semoga ilmu yang diberikan oleh mahasiswi santri Sukorejo Salafiyah Safiyah yang 40 hari akan mungkin penambahan belum ya? Ramadan yang diberikan untuk masyarakat Jelun, untuk anak-anak santri diadakan evaluasi lomba, semoga manfaat dan barokah. Yeah. Manfaat untuk sampean, untuk panjenengan, barokah mengalir untuk masyarakat desa. Oleh karena itu monggo ibu-ibu ya, ibu-ibu yang ada anak-anak, monggo mari sekolah, baik itu SD ataupun MI atau SMP, MTS, monggo yugo-yugo ini jenengan betul teng pesantren, baik itu Sukorejo maupun teng Blok Agung. Waduh, pondok kita sama, gurunya sama, gurunya sama, sampai kepada Mbah Hasyim Asy'ari dan Ki Khalil Bakal. Monggo, kalau anak di pesantren, insya Allah aman. Saya mondok tahun 94 saya lulus MI. Sudah lahir. 94 saya mondok ke Blok Agung ngaji bersama Romo Yai Ahmad Hisam Safahat, karena saya tidak menangi Mbah Yai Safahat. Kalau Pak Kades menangi, kalau saya tidak menangi, guru saya ataupun ketika itu kiai saya yang mengasuh
Islam, walaupun tetap kita tetap urusannya dalam bayai samaan. Di pesantren Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita diajari lengkap, diajari ilmu agama, diajari ilmu umum, di pondok seperti pasar, kabeh diambil. Kapan kangguni? Ketika pulang ke rumah. Mbak-mbak ini juga demikian. Mereka berasal dari segala penjuru Indonesia. Ada yang dari Bali, ada yang dari Sumatera, ada yang dari mungkin Kalimantan. Juga sama dengan kami di pondok di pesantren ini satu negara. Bahkan ada yang dari luar negeri. Termasuk di situ contoh. Anak kita butuh tirakat, lagi. Anak kita butuh tirakat. Walaupun tidak mondok misalkan, gitu. Walaupun anak kita tidak mondok, mungkin karena biaya atau yang lain. Sing penting ngaji. Ojo sampai pak, koyo nang Kalipuro. Di Kalipuro niku pak biasae lek pun SMP atau MTS mboten turun ngaji. Lek apa sing ngaji lek? Isin SMP wis isin ya ngaji. Insyaallah ta mriki boten sakit di sini. Ngaji. Atau bahkan ada yang mengaitan lek ngaji lek wis lulus. Padahal ustaz kiai tidak pernah mengeluarkan sertifikat lulus ngaji. Apa ngaji sak terusin. Lek boten teng pondok sing penting ngaji termasuk santrine Pak Kades. Pokoknya sakit leren ngaji niku ketika rabi. Kulo leren ngaji ketika rabi. Mari mondok tetep ngaji di kali itu sampai rabi. Maka di monggo masyarakat jelun. Karena anak-anak ini mungkin tiga musim enam ini. Niki adalah pemimpin jelun pada periode-periode yang akan datang. Insyaallah, apalagi nek jenengan sakit pondoknya anak nang pondok. Sakit betul anak nang Tulungagung. Sakit betul anak nang Sukorejo. Insyaallah ku aman. Nggih, aman. Napa male jaman saniki nggih, jaman sekarang Pak nggih, ya Allah, pergaulannya luar biasa. Nggih, anak-anak kita kemarin 2 tahun selama Corona. Ketika Corona banyak perubahan besar lagi. Lagi, sebelum Corona, guru-guru pada ngomong, hati-hati, bu, hati-hati, anaknya jangan sering dipegangi, ha? Oke, kasih lagi, Rien, sebelum Corona, tapi setelah Corona, ternyata malah bendino kenyong. Tugas galeng anak-anak. Bahkan alhamdulillah ada di negara mana sampai bapak ini nyolong kalau pengen anak itu. Tantangannya makin itu. Ojo bangga dengan anaknya pinter game lain, pinter main Mobile Legend. Ojo bangga, tapi bangga anak ini pinter nah. Karena orang tua yang menyesal, besok orang tua yang paling menyesal di hari kiamat, omong wong tuwe duwe anak gak iso ngaji Quran. Ya Allah, bangga Pak. Nek jenengan gambir yoko pinter ngaji Al-Quran, nama mali sakit hafal Al-Qur'an. Sama dengan di RCTI Hafid Indonesia 2022. Ada yang namanya Nadif. Nadif asal dari Tegal Delimo. Kapunten, beliau secara fisik ada kekurangan, tetapi usia 8 tahun hafal Quran 30 juz. Breges. Nangis kula ningali video ini. 8 tahun. 6 tahun bayangkan, kelas 10 tahun. Kelas 1 kelas hafal Quran ditanya juri ini mesem dengan tertawa dia sambil senyum ditanya lanjut takon ini halaman berapa sakit terus kemudian buka halaman juri ini kan moco halaman
Jus telung puluh meledak. Mau coba nasri pucuknya pati di nasri innal insana lafi husn innal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Imam Ibrahim itu oh bagaimana jadi kamu yang iman imam imam baru sadar konyol salam imam yang pertama luput dari inna atoina hingga juga itu inna atoina kalau kamu sadar fasoli ya Rabbi kawan-kawan inna atoina kalau kamu sadar fasoli ya Rabbi kawan-kawan inna atoina kalau kamu sadar yang beri nama berdua nih disusul dengan mobil seneng padahal mobil siap
kalian. Mobil rentalan, hati-hati. Hati-hati. Pertama makan, kemudian digowo, gak boleh-boleh, hati-hati. Sampai potensif, kemudian nyanyi anak sampai yang gomelkan sumpah janjimu dulu. Yang terpaksa, aku mengatakannya, kau stop, kau mencuri hati. Kasep, kasep, kasep. Lekak pengen kasep, ayo anak Edi boleh mondok, lekak di mondok, pokok tetep gak? Insyaallah lek nasib turun ngaji iku kanconane yo teng pesantren, kanconane teng musala, kanconane teng masjid. Lek nasib turun ngaji luwe-luwe lek jenengan gagal yoga baik lanang atau wedok digowo teng pesantren kumpul kiai insyaallah masuk bangga nih yang S1 habis ini
ya mau S2 gitu sih monggo, aku gak nih pacar S2 ke S3 terserah wis ya aku cukup S1 apa SPD sarjana guru pendidikan dan sarjana pendidikan saya sarjana bahasa Inggris kebetulan di pondok kalau oke ilmu agama tapi Inggrisnya gak gitu. Hadirin rahimakumullah, kemudian program KKN ini lolos tahu gerakan masjid sejahtera mandiri atau rumah santri pun yang itu pun beres. Intinya ayo pengen bahagia, ayo duwe anak sing iso ngaji, cek anak yang so soleh. Yang terakhir belum bahas ini, monggo program KKN teng masjid ini atau teng jurun ini khususnya masalah masjid sejahtera mandiri ayo monggo. Saran-saran masyarakat itu lek pengen ningali desa tempat delok masjid lek masjid makmur gedunge saya pun gedungnya baik walaupun kuno tapi luar biasa. Sing paling penting adalah isinya, mengisi masjid memakmurkan masjid yang paling penting. Lan yakin lek Allah lek memakmurkan rumah Allah masjid termasuk orang yang beriman. Allah Dawud Al-Qur'an innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sungguh orang yang memakmurkan rumah Allah mereka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Monggo ditinggali masjid mungkin mandul akan yang dimaksud makmur tambah makmur masjid tambah itu tambah. Pertama-tama mungkin pengajiannya pengajian lain ini atau pengajiannya mungkin ada rutinan Quran termasuk yang paling penting sholat jamaah. Apalagi mau meninggal Ramadan di untuk Ramadan nek teng mereka tenggen kula Pak malam pertama ini Pak Ramadan masjid musola yang terima full sampai pasar terong atau musola pasar terong malam pertama malam ketujuh alhamdulillah banyak kemajuan barisannya maju barisannya maju itu tanggal itu kira kan tanggal jumlah ini sami baju-baju kita berpokok ini makmurkan rumah Allah masjid bersihkan masjidnya ada alat yang namanya hand apa vacuum cleaner ini biar masyarakat ketika jamaah tenang makanya kipas ini penting cuma saat ini ada panas mulai nopo banyak yang pakai AC biar masyarakat ketika ibadah itu tenang ojo ketika erupsi tenang atau AC ngejut ongkir ojo biar tidak tinggal cepat. Lanjut sewu, rumah apa tempat yang paling mulia di muka bumi adalah masjid. Tempat yang paling mulia di bumi adalah masjid. Ayo kita ramaikan, makmurkan, hormati masjid. Dan tempat yang paling buruk adalah pasar. Walaupun yang sewu, orang pedagang bagaimana Ustaz? Tidak apa-apa, Rasulullah juga pedagang. Artinya tempat sandiwara tempatnya riba, tempatnya timbangannya kamusi. Ketika mau dagang, mari buku segera lah, bocok swiswi. Terus mari maksud, bukan kemudian kok pedagang itu elek, boten. Kanjeng Nabi juga seorang pedagang. Tempat termulia adalah masjid. Makmurkan. Makin nyuwun sewu nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, nawi jenengan perjalanan jauh nggih, musafir teng Surabaya atau teng Pudi lek pengen cuma mampir pipis ojo teng masjid lek pipis kok ojo nggih nek wis bayar monggo salat duha zuhur ta ojo mungkin kok sabis tempat apa perjalanan uyuh kabeh ning masjid mari uyuh langsung berangkat balik jadi malaikat ini ya masjid mengguyu kok. Lah mampir moyo silakan matur sama. Mampir nang pom. Langsung bayar kae bayar.
Tapi yang ambil sholat duhur, sholat sunnah, silahkan mampir ke masjid. Ojo dipotori ya, Bet. Masjid di Kota Jamaah penyelamat. Insyaallah. Sama ingat kasusnya ataupun kejadian tsunami Aceh tahun 2004. Ketika masyarakat Aceh dikagetkan dengan gempa dan tsunami. Gempa kekuatannya kalau enggak keliru 8, sekian skala Richter. Mari kemudian habis gempa yang lama tsunami tempoh 10 km dia tsunami, Pak. Pikiran nih terpaut dengan masjid. Mikirakan bagaimana masjid. Masuk khawatir termasuk mereka itu yang telah mendapatkan naungan Allah telah di hari kiamat. Sesuai hadis Nabi, Sabaatun ada 7 golongan yang telah akan yang telah akan mendapatkan naungan Allah, payung dari Allah, yaitu orang rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Maka mungkin kalau kali panjangnya gitu, orang-orang yang cinta kepada masjid, orang yang memakmurkan masjid, bukan orang yang hanya tidur di masjid. Mana mana masjid di luar top, di luar palet arah, di luar sampean kali itu loh, ya kuoso bisa. Makanya mungkin dengan kepulangan mahasiswi Ibrahimi, mungkin masjid apa namanya? Baik itu tamam, semoga tambah makmur masyarakat jadi masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun qabul. Pak Kades, Pak Ustaz Nasruddin diberikan kekuatan pada Allah nggih, panjang umur sangat membina dan mengawal masyarakat Jelut menuju Jelut yang lebih baik dan lebih baik nggih, sehingga syarat-syarat kalau kali panjenengan bersama-sama di sisa akhir hayat kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kira niku yang kalau sampaikan pun jam 10.00 jam 10.10 rapat ya. Dengan diputus istirahat mungkin belakangnya kasep sahur mungkin betul ya, gara-gara pengajian lagunya itu subir yang sahur sudah mungkin lawan puasa kita mulai malam pertama sampai hari ini terima Allah Subhanahu wa taala. Sholat di puasa di ibadah punya kabeh terima Allah nanti mungkin paling panjang umur, sehat walafiat sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Malah di dunia